Assalamualaikum warahmatullahi. Saya berada di airport Singapore. Sekarang tengah cari nampak ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa asyrafi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini insyaAllah kita akan pergi lagi bersama saya, Bishihab, dan Abang Muhaimin ke Surabaya untuk menyampaikan derma-derma Anda semuanya di pembangunan Masjid Al-Ma'rufiyah. Doakan kami sampai perjalanan nanti, tiba sampai sana dengan selamat, tidak ada suatu halangan apun, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai di Juanda, Surabaya. Alhamdulillah, selamat. Selamat, alhamdulillah, sampai Surabaya 9.30 kurang lebih. Alhamdulillah, nanti akan kita lanjutkan untuk ke tempat Masjid Al-Ma'rufiyah yang berada di Kali Gunting, Jaya Madiun. Madiun ya. Oke. Okay. Cakap sikit bang. Cakap sikit. Taxi. Kita naik Gojek guys. Okay, kita akan ke hotel kita di tak tahu kat mana. Hotel lah. Kita sudah sampai di hotel. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Surabaya, masih di hotel. Nah, ini punya dekat dengan dari apa namanya? Nandam Pindam ya. Pindam. Oke, okay. Pindam Hotel Surabaya. Kita lihat. Dan besok pagi insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan ke kampung di Masjid Al-Ma'rufiyah untuk menyampaikan derma dari saudara-saudara semuanya yang ada di Singapura. Mohon doanya kita akan beristirahat di sini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi besok hari lanjut perjalanan ke kampung di Masjid Al-Ma'rufiyah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Masjid Al-Ma'rufiyah. Okay, assalamualaikum. Kita berada di makam Waliyullah Sunan Ampel. Mengatakan ia adalah salah satu guru kepada Sunan Kalijaga. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah.
Alhamdulillah kita sampai di salah satu makam wali Allah, Syekhona Khalil Bangkalan Tanah Madura. Jom kita ikuti sana, kita pergi ke makam beliau berziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dalam masjid Syekhona Khalil Bangkalan. Kita ada di Kepulauan Madura. Alhamdulillah ini suasananya masjid makam. Masya Allah. Sebelah sana adalah makam Syekhona Khalil. Banyak orang berziarah yang lagi bertawasul, beristighosah, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita mau balik ke Singapura. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Jadah dengan sahabat apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.